dulu. Bismillah. Wes, dingin. Akhirnya sampai. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Cara menemuinya kita mungkin mesti cerita dikit dengan sobat-sobat jelajah waktu ini. Oke, jadi kita juga baca sejarah ya. Ini alhamdulillah dulu. Kita udah jalan lama dari tadi, kita udah keringetan luar biasa. Kita ke sini. Kita udah luar biasa nih ketemu apa namanya? Ketemu banyak macam-macam dari tadi. Alhamdulillah mereka tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengganggu. Ntar ya, jangan masuk dulu, nanti aja di sana ada waktunya. Sabar. Udahlah kenal, nanti kenal. Gitu ya. Jadi ini kita sekarang sudah nyampe di monumen. Alhamdulillah. Nah, jadi ini monumen kapal. Yang mana kapal itu tahun 70-an. Ya, kapal itu kapal terbang pesawat PNM kalau nggak salah, PNM Airlines dari Amerika jatuh ya. Jatuh. Di daerah mana di? Groga Singaraja. Cuma Singaraja. Dimakamkannya di sini. Oh. Ya, akhirnya oleh pihak yang pengelola tempat Taman Festival Bali akhirnya dibuat monumen ya melakukan penghormatan begitu ya. Nah, di sini tadi seperti informasi panggung depan ya. Ada nama-nama apa namanya orang-orang yang terjatuh di dalamnya di sini. Oke, kita bisa langsung masuk ke dalam ya. Cuma nanti sahabat jelajah waktu, ini mohon maaf ini udah ngos-ngosan itu tadi. Iya, di atas ke bawah. Udah jauh banget kita jalan. Jadi sahabat jelajah waktu, nanti kita setelah dari sini, nanti kita ada satu tempat. Jadi nanti kita akan explore satu persatu, kita tanya satu persatu apa yang terjadi, ada apa di sini, kita akan bongkar semuanya. Insyaallah ya. Baik, ikuti terus sobat jelajah waktu. Tetap sama Kang Henry, Kang Jaka, Mawar, Ustadz dan saya sendiri Jati beserta baik. Oke. Ya wes. Ya, mari kita masuk ke dalam. Ciao. Oh, di sana itu ada nama-nama Ustadz. Jelajah waktu namanya ada prasasti upacara Atmawedana bagi 107 korban tewas dalam kecelakaan pesawat PNM American pada tanggal 27 April 1974 di Grogak, Buleleng dan korban gempa Nepal tahun 2015. Oh, jadi ini nggak hanya korban pesawat jatuh, cuma juga ada korban gempa Nepal tahun 2015. Nggak ngerti saya ceritanya, apakah dibawa ke sini memang korban itu ini yang tertulis di prasasti ini dan jadi, di sana itu ada nama-nama tulang belulang itu menurut cerita tulang belulang itu dipindahkan ke sini semua. Nah, itu abunya. Abunya ya. Ya, Pak Saringan itu abunya. Nah, itu ada memorial namanya, mungkin kita bisa dari Jepang, Swedia, Amerika, Prancis, Australia, Kanada, Filipina, Jerman, Australia juga ada, Cina, ada India ada, ya. Sweden, USA ada. Nah ini nggak tahu apakah sobat jelajah waktu pernah lihat ini atau tidak gitu ya. Jadi ini kita sampai ke monumen apa namanya, Ustadz, monumen apa? Monumen Grogak ya.
Grogak, ada tulisan Monumen Grogak. Monumen Grogak ya. Jadi di sini sekali lagi monumen ini dibuat untuk menempatkan mengenang, abu ya. Mengenang jasanya orang. Mengenang jasa orang dengan meletakkan abunya di sini sebagai korban penghormatan. Dari ya, penghormatan pesawat terakhir lah. Dan korban gempa Nepal. Nah, ini kita nggak pernah tahu nih. Jadi ya, bukan hanya kecelakaan pesawat, ada gempa Nepal. Cuma nggak tahu gempa Nepal ini apa hubungannya, saya nggak belum dapat ininya. Karena yang satu 274, yang satu 2015. Jauh cukup banget. Cukup jauh. Tapi nanti bisa di pesawat jatuh duluan ya. Oh, ini Australia, Amerika, China, India, Indonesia, Jerman, Jepang, Kanada, Prancis, Filipina, Swedia. Oke, okay, saya kira cukup. Jadi, ada yang perlu Ustadz mungkin galikah di sini Ustadz? Atau ya, sekalian nanti kumpulkan mungkin apa? Yang jelas di sini kita mengenang ya, namanya orang masih hidup itu saat kita mendatangi tempat-tempat yang seperti ini. Ya, jadi kita juga belajar mengingat kematian bahwa kita mau tidak mau, suka tidak suka, lambat atau cepat, ya, bahwa kematian itu ada dimanapun dan kapanpun. Maka jangan, sebenarnya jangan takut sama kematian itu sendiri, karena kita mesti mati. Yang kita takutkan itu adalah jangan sampai saat kita meninggalkan dunia ini tanpa iman. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kalau mati mesti. Kadang kita takut di udara, tapi ternyata matinya di darat. Takut ada di darat, matinya ada di laut. Begitu. Yang penting kita tetap mempersiapkan diri, beramal yang baik, agar kita betul-betul siap menghadapi kematian kapanpun. Nah, ini mau tanya sedikit Ustaz, boleh? Kira-kira ini, ya ini kan memorial dibangun di tahun 74. Ada nggak sih yang penasaran gitu Ustaz? Penasaran gimana? Kenapa jatuh gitu loh? Terus oh, ada yang nggak ketemu anaknya, pesen apanya gitu loh? Kan? Bisa. Nanti kita akan coba. Ya kita ambil satu case aja gitu, ya, mungkin yang paling ekstrim kali ya. Ya nanti kita juga nggak kenal sama korban ini gitu ya? Ya. Nanti kita akan coba. Ya jelas nanti korinnya lah. Nah, mungkin korinnya kita. Jadi sobat Jogja waktu ini tapi, mungkin yang akan. Tapi mudah-mudahan nanti bisa translate, karena ini kebanyakan dia orang luar negeri. Gak apa-apa, kalau translate nanti saya yang translate nanti, yang penting Korin. Saya pengen denger dia ngomong bahasa Inggris, Ustaz. Nanti Korinnya dia bahasa Inggris, ini udah bahasa Cina, bahasa India. Jangan bahasa Cina India, bang, orang Amerika aja Ustaz. Oh iya, yang Amerika ya. Kita agak gampang, jangan Cina saya bingung. Tapi gak ada anunya, gak ada tulisan kaptennya ya. Coba bisa dicek. Coba cek, boleh lihat ke depan kali ya. Oke, ada ke depan mungkin, kita lihat ke depan. Coba, Kang Menteri. Ada kaptennya nggak? Ada kapten. Coba agak ini dimatiin di YouTube nggak? Iya. Ngerawat terus. Matiin. Oh iya. Nggak, cuma nama-nama aja. Masih berusaha mencari siapa tahu ada kaptennya di sini atau pilotnya. Ini nanti kita hadirkan di mediator. Kita masih cari di Google apakah ada nama kapten. Ayo yuk. Yang kedua kapten kapal. Ayo, sudah. Kita nggak tahu ya teman-teman yang bikin konten yang lain sampai dalam banget apa enggak ya. Kita udah sampai dalam banget, lumayan. Tapi belum selesai semua. Ya belum selesai semua ini. Kita belum menuju bunkernya ya. Belum. Terus. Angel. Ini gunung buatan Kang Jaka. Kang Jaka kangen gunung kayaknya. Nggak tahu gunung apa di Kang Jaka.
nanti bisa ngerti menjaga kangen gunungnya apa sih. Harta Kiron. Harta Kiron. Harta Kiron ya. Karena belok. Belok mana? Kiri. Terus lagi dikit, belok. Kiri, kiri. Terus lagi dikit. Aduh. Sobat, kayak lagi kalau nggak ada Pak Sari nyasar kita nih, Pak. Belok. Asli kita. Walaupun ada Pak Sari. Kita bisa keluar sampai siang baru bisa keluar ya. Belok, lurus. Di sini cuma kalau mau ke secara sini ya lagi Mas Arya lama-lama. Nah ini apa Mas Arya? Pak Arya. Iya, di sini awalnya terasa apalagi bawahnya agar ada apa ini setengah aku bingung aja deh kalau apa udah cepet aja kamu ke bawah ya udah capek. Di bawah ada apa? Proyektor dulu. Proyektor? Ya? Mau ke bawah, Ustaz? Proyektor. Gak apa-apa dah, kita lanjut aja. Sini. Lanjut aja ya. Indranya mampu. Apa kita mau turun, Ustaz? Ini air. Pilihan aja air. Ya. Kita mau turun. Turun beberapa orang aja. Nah, kalau mungkin hanya mau lihat di bawahnya ya. Cukup. Cukup ya? Nanti biar waktu, biar kita cukup untuk analisis media. Oke. Baik-baik. Jadi ini sekali lagi. Ini bunker, bukan kita nggak mau turun ke bawah sobat, karena kita waktu kita juga terbatas ya. Jadi kita manfaatkan waktu, jadi kita sampai di sini aja Ustaz, sobat. Karena apa? Banyak kejadian-kejadian yang orang nyolong-nyolong. Orang nyolong-nyolong. Akhirnya nyasar. Akhirnya pihak nyasar nih, desa Pak Sari akhirnya. Gitu loh. Wah, kita ketemu jalan yang. Woi, dari tadi baru ketemu nih jalan. Kesana jalan. Kemana Pak Sari? Oh, ini restoran bawah tanah ini. Tidak mungkin ya. Jadi memang sekali lagi sobat. Siapa yang bersih? Siapa yang bersih, Mas? Cari. Hah? Wah, ini lingkungan pulau dah. Oh, lingkungan pulau ya. Pulau apa nama Pak Sari ini, Pak? Ini Jalan Nanti. Oh, pulau Jalan Nanti. Kalau Bapak saya mau ke sana, ke pulau. Kalau ke sana? Oh. Ya udah kita ke sana ya. Ini doang. Ya. Kalau nanti baru udah di tempatnya baru kita mediasi. Ya. Ya. Kasihan. Kita yang lagi jalan juga kehabisan tenaga ini. Aduh, juga. Capek. Betul. Karena jauh banget. Pak Sari. Lurus. Jam. Lurus. Ya, cuma seperti sobat lihat tadi ya, mereka dengan cepat bisa masuk ya Pak Ustaz ya. Pak, karena kebetulan Mbak Mawar ini juga dia daya sensitifnya tinggi. Oke. Mbak Mawar ini dia, tadi memang betul-betul masuk tadi. Itu yang di pohon situ, yang di sebelah kanan. Iya, di ujung apa? Pertelon apa pergaan itu. Apa bentuknya tuh, Pak Ustaz? Kayak kayak apa? Enggak kayak monyet kah gitu sosok tadi? Enggak kayak macan. Sosoknya. Oh, macan bentuknya ya. Apa Pak Sari? Duduk sipir tadi. Belakang.
sekarang kita mulai anu ya, mulai melakukan mediasi. Oh, di sini enggak dipersilakan. Mungkin agak ke dalam sedikit, Ustaz. Agak ke dalam sedikit, sana ada darah sedikit, Pak. Itu bisa. Lebih enak di sini. Pak, cek sih. Pak, cek sih. Lebih ya. Diam sini dah dulu. Mohon tunggu sini dulu ya. Ya sobat jelajah waktu, kembali lagi dengan kita di sini, masih di Taman Festival Bali. Sekarang ini kita masuk ke tahapan berikutnya ya, Pak Ustaz Jamawar ya. Tadi kita kan sudah mencoba menelusuri paling tidak 3/4 kali ya, dibantu oleh Pak Sari tadi kuncinya di sini. Pesannya sekali lagi sini sampaikan, kalau mau apa berwisata misteri malam di sini, mohon minta izin kepada mangku dan kuncinya. Jadi tidak akan terjadi apa-apa, karena nanti sobat jauh-jauh bisa lihat di episode kali ini apa yang terjadi dengan Mawar sebelum kita sampai di sini. Aslinya sebenarnya sudah tidak boleh. Aslinya sebenarnya sudah tidak boleh dilakukan penelusuran malam aslinya. Ya, cuma kita alhamdulillah hari ini kita sangat beruntung sekali, kita diizinkan dan kita diperbolehkan untuk masuk. Nah, kita melakukan penelusuran dan kita bebas melakukan apapun, nah, tetap di bawah pengawasan pemangku yang ada di sini. Jadi kita konten ini kita sudah izin ya, tentunya. Ya, oke. Kita sekarang melangkah berikutnya nih, Pak Ustadz Mawar. Seperti tadi kita sudah sampaikan di apa nama di perjalanan kita tadi, bahwa kita tidak melakukan mediasi di jalan, tapi kita mengambil spot. Sekarang kita berada di depan lokasi teater terbuka ya. Ini depan pintu utamanya. Nah, mungkin kita pilih spot di sini. Di sini mungkin karena Ustadz akan melakukan beberapa mediasi ya. Ya, mungkin yang dipanggil mungkin kuncennya kali ya, rajanya, saya nggak tahu Ustadz. Mungkin Ustadz tadi bisa ngomong, tapi mungkin akan dimasuki ke mediasi ke Mawar di sini. Ya, tadi sebelumnya kita masuk, tadi gimana waktu kita jalan keliling dari ujung ke ujung, hampir 9 hektar kita keliling tadi yang Mbak Mawar rasakan apa tadi? Rasakan tadi yang Mbak Mawar lihat dan lain sebagainya. Tadi kayaknya waktu di jalan sudah mulai apa reaksi, bahkan sudah reaksi dua kali, sudah masuk. Mungkin bisa lebih dari dua kali mungkin ya, karena energinya tuh kayak ketarik gitu. Dan gitu kayak badan tuh kayak nih mau masuk. Cuma, nah, karena saking banyak, jadi kita nggak mungkin banyak, kita cukup nanti yang pertama. Jadi yang memang yang memiliki power di sini secara gaib, itu ya kita ajak bicara. Boleh. Terus yang kedua, nanti kita akan mencoba. Yang dibongkar itu katanya. Ada. Ya? Itu ada yang dibongkar. Itu ada yang dibongkar. Dibongkar di bawah itu berbeda dia. Itu tidak satu komunitas. Keluarga lainnya. Oh, ya. Jadi tidak. Jadi kelompok berbeda dan itu menurut penglihatan saya itu dia tidak berbaur dengan yang lainnya. Okay. Nah, cuma nanti kita ingin tahu kenapa aku nggak berbaur. Oke. Okay. Jadi kita istilahnya kita berbicara sama mantu yang goibnya di sini. Ya. Habis itu nanti kita cari tahu dulu. Habis itu biar yang di sana juga kita masuk dengan seizin yang punya tempat di secara gaib lah. Ya. Itu. Nanti setelah itu kita akan lanjut untuk satu lagi Ustaz yang tadi kita tunggu tadi ya, yang tunggu itu monumen kapal itu. Ya. Nanti, jadi ini jin buat sobat ya. Jadi tadi kita sempat telusuri di pencarian biasa yang biasa kita pakai, kita dapat nama kaptennya. Jadi kapten yang mempiloti pesawat yang jatuh. Sebenarnya ceritanya nanti kan kita coba sampaikan pada saat podcast ya. Iya. Nah, sekarang kita akan mencoba, nanti Ustadz akan coba memanggil Korinnya, dari Kapten Donald. Sebentar. Donald Zinke tadi Ustadz. Saya untung tadi saya kirimin Ustadz. Sebentar, biar sobat juga bisa lihat. Ya, Kapten Donald Zinke, usianya 52 tahun pada saat itu ya. Nah, nanti kita akan coba Korinnya mungkin berbicara. Tapi mungkin ini saya juga penasaran Ustadz nih, karena itu orang Amerika Ustadz ya. Saya takutnya apakah nanti dia ngomong bahasa Inggris kah, atau
bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris nanti saya coba translate Ustaz. Yeah. Cuma paling tidak ini jauh. Apa mawar ini sekali lagi ini asli Indonesia jadi sobat ya. Jadi saya penasaran apakah begitu masuk dia langsung ngomong Inggrisnya lancar. Aduh, saya juga pengen nunggu. Ya, mungkin itu Ustaz. Jadi mungkin kita bisa mulai ya. Oke. Okay. Apa posisinya bagaimana Ustaz atau ya, saya menjauh cukup, atau enggak apa-apa cukup di situ aja. Sudah siap Pak Mawar? Sudah mulai sudah. Tapi ya duduk dulu biar enak. Ya, ya duduk dulu. Sobat, ya. Dalam waktu ini tidak ya, ada rekayasa ya. Saya enggak butuh yang ini, saya enggak butuh. Sudah. Saya minta ya bahasa saya. Rajanya yang anu di situ. Nah, kan. Yang di teater ya. Masuk. Bismillah. Allah. Allah. Swastiastu. Mungkin bisa agak dekat. Biar suaranya bisa kedengaran sama sobat. Boleh pasang ini? Boleh, Pak. Berontak aja. Mohon sebentar ya. Silakan dipasang, Pak. Tujuannya kita datang ke sini, mohon maaf, saya pakai bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Bali. Jadi saya beserta kawan-kawan tim dari Jelajah Waktu ingin tahu sebenarnya apa yang ada di sini, apa yang terdapat di sini, dan mungkin banyak pertanyaan yang lain. Kira-kira bisa kita bertanya hal itu kepada Prabu. Dipanggil Prabu kan? Anda? Oke. Baik. Saya kepingin kita duduk bersama. Silakan. Bisa duduk. Silakan Prabu duduk. Enggak apa-apa. Prabu akan komunikasinya dengan saya langsung. Prabu sudah lama di sini. Oh, sudah. Di sini betul ya, menurut penglihatan saya memang di sini banyak kelompok ya, dan paling besar adalah kerajaannya Prabu. Iya. Ya. Oh ya. Baik. Baik Prabu, saya kira tidak usah kemana-mana, cukup di sini aja. Ya di sini saya tahu, di sini tempatnya Prabu. Ya, silakan Prabu duduk di tempatnya. Baik, mohon maaf, saya tidak bermaksud jahat di sini, dan Prabu saya yakin secara gaib sudah dengar nama saya. Saya dipanggil Ash'ari, Ustadz Ash'ari. Oke, sudah pernah dengar kan? Oke, baik. Begini Prabu, betul di sini banyak kelompok, dan yang paling besar adalah kerajaan Prabu. Dan kerajaan Prabu tadi yang paling paling besar utamanya ada di teater. Di bawah itu kan ya. Oke. Betul di situ banyak apa namanya sering
apa acara? Iya, bangsa dari Palu mengadakan acara di situ. Oh betul. Oke. Terus kira-kira ya seperti yang saya bilang tadi, saya dan teman-teman ingin tahu di sini. Jadi saya ingin ngajak tim saya di sini, ingin kenal. Nah, siapa tahu nanti banyak yang bisa diungkap. Tujuannya baik, kami ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat, ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat, wawasan tentang hal-hal yang mungkin menurut akal mereka itu tidak masuk akal. Tetapi kami yakin bahwa yang ada di sini, yang goib, itu benar adanya. Sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam ajaran kami, ajaran Islam. Nah, oleh karenanya mungkin saya bisa nggak, Prabu, apa namanya, banyak bertanya. Diperkenankan nggak saya? Baik. Yang pertama nih, Prabu. Itu di tadi waktu kita lewat di mana? Bunker, bunker ya, di bunker. Itu kenapa aku dikucilkan di sana? Ular gajahat. Makanya tadi kayak nggak terima kehadiran kami di sana waktu kita hadir. Makanya waktu tim ke sana saya nggak ngajak ke bawah, tapi sudah langsung kita ajak pulang. Ya, kasihan. Itu ular gajahat sebenarnya. Oh, pantesan. Ya. Terus yang ntar lagi nih, Prabu, kita mau bangkit pesawat ya. Ya, Bang Jati, bangkit pesawat yang monumen itu. Saya diperbolehkan nggak nanti mengungkap itu? Kenapa? Kalau boleh tahu. Kenapa, Prabu? Nggak boleh. Kenapa? Ya, pingin tahu aja. Nggak usah. Oke. Apa itu beda? Beda kerajaan sama Prabu daerah situ. Masih wilayahnya Prabu. Masih wilayahnya Prabu ya. Oke. Oh, memang dirahasiakan memang itu ya. Enggak boleh ada yang mengungkap ya. Terus satu lagi, Prabu. Ada lagi nih. Saya dengar nih di Pantai Padanggala ini. Ini sering banyak orang meninggal di pantainya. Iya. Itu yang di tempat yang meninggal daerah utara pantai. Pantai yang bagian utara itu beda kerajaan dengan Prabu. Yang paling banyak jatuhnya korban di sana ya. Oh, yang sebelah sana. Oh, di sebelah sini. Masih di wilayahnya Prabu sendiri. Iya. Betul, Prabu. Oh, betul. Baik, Prabu. Boleh tahu enggak kira-kira kenapa itu kok terjadi? Apa memang kesalahannya manusia itu sendiri atau bagaimana, Prabu? Karena dengar-dengar nih, mohon maaf. Tumbang. Iya, tumbang. Itu betul memang. Nah, betul. Betul apa bukan, Prabu? Betul. Oh. Tapi bukan tumbalnya kerajaan Prabu kan? Tumbalnya siapa? Oh, yang di laut. Yang di laut siapa nih dah? Oke. Masih di kerajaan laut kan? Iya. Tapi kenapa kok yang di pantai sini saja, Prabu? Prabu enggak marah sama kerajaan yang lain itu? Dibiarkan memang sama Prabu. Oke, jadi itu tadi ya. Tadi maksudnya cuma tumbal yang mana? Jadi apa namanya? Itu ulah, bukan ulahnya di sini, tapi ulahnya dari ya bangsa jin yang lain, bukan yang bangsa jin yang ada di sini. Maksudnya pesawat jatuh tadi? Bukan yang. Oh, yang ada di sini? Ya, yang tumbal, banyak banyak orang meninggal keseret arus. Di anu itu begitu. Okay. Cuma kan dalam ajaran kita ya itu adalah takdirnya Allah. Baik. Dikembalikan. Baik. Saya kira mungkin itu saja, Prabu.
suatu ketika nanti saya akan berkunjung ke sini, diperkenankan ya Prabu? Boleh saya ke sini lagi? Boleh Prabu? Saya silaturahmi lah. Ya? Ya untuk kapal berarti tidak bisa diungkap. Tidak boleh diungkap. Ya, baik. Terima kasih Prabu. Saya mengucapkan terima kasih sama tim saya ya, karena sudah diperkenankan untuk jalan-jalan di sini, ingin tahu tempat ini, dan secara ini saya sudah bisa kenal. Ada lagi kak di sini yang lebih tinggi dari Prabu sendiri? Oh, paling tinggi rajanya, beliau raja. Hah? Boleh tanya? Oh iya boleh. Prabu, ini kan kerajaan Prabu ini pasti banyak sekali ya, rupa-rupa masyarakatnya atau rakyatnya Prabu gitu ya. Nah, itu apa aja yang di sini Prabu? Duduk aja Prabu. Mana aja Prabu ya? Duduk aja nggak Prabu? Duduk aja. Apa aja kira-kira? Ada bentuknya apa saja di sini? Biar masyarakat tahu. Apa bro? Siluman apa bro? Apa tuh bro? Hewan. Terus apa lagi tadi? Punya anak pocong. Oh iya Prabu, ada satu nih. Saya ingin ngasih hadiah, boleh gak Prabu? Boleh nggak saya ngasih hadiah? Boleh nggak saya ngasih makanan di sini? Boleh. Kira-kira boleh nggak Prabu? Untuk masyarakat yang ada di sini, masyarakat Goib yang ada di sini. Boleh ya? Baik, terima kasih. Ya, nanti saya akan lakukan itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin ada pertanyaan. Saya sih ada beberapa tanya sebenarnya. Oh, terusin dulu bang, lanjutin dulu. Enggak, soalnya kan Prabu kami ini apa perdana kami untuk membuat konten yang mengedukasikan sobat-sobat jelajah waktu nih Prabu. Ya, mungkin sebelumnya mungkin sudah ada konten yang dilakukan. Ada orang bikin video orang di sini. Gitu. Saya penasaran apakah di sini juga tempat apa namanya sebutnya tadi kumbal sudah, tapi di dalam taman festival ini ada memang orang yang memang dibunuh di sini gitu, terus penasaran rohnya atau memang yang dibuang di sini mayatnya, betul nggak tadi? Enggak ya, jadi memang tidak ada yang begitu ya Prabu di sini. Terus mau tanya nih, penasaran kan ya? Gak boleh kita penasaran. Nah, gak pernah. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih ya, sudah mau berkomunikasi dengan kami. Mohon maaf, tadi saya apa namanya, tanpa saya hadir di Prabu. Prabu udah berapa umurnya Prabu ya? Penasaran aja Prabu. Saya ini orang awam Prabu gitu. Udah berapa umur Prabu ya di sini? Berapa umur Prabu? Dua ribu tahun lebih Prabu ya? Banyak sekali ya. Oke Prabu. Baik, terima kasih. Saya kira cukup Prabu ya. Saya juga tidak ingin banyak mengungkap yang ada di sini. Nanti biar tidak banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab nanti ke sini. Saya kira begitu Prabu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sudah berkomunikasi dengan saya, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya salaman dulu Prabu. Silakan keluar. Prabu. Masih. Siapa ini? Ada yang penasaran. Nah, ini tadi Prabu. Benar. Biarin. Nah, ini
penari ini. Coba juga waktu. Sudah selesai. Loh, seneng sama ini kan? Seneng sama ini yang masuk tadi. Siapa? Sama yang mana? Oh, yang ini. Oh, emang aku enggak. Ih, itu bewok tuh. Ini. Sobat jelajah waktu. Jadi ini udah diam di situ. Ini ya, Mawar sekarang nanti di, ya udah menjadi mediasi dari tar, tar dulu. Sebentar, ya. Tar dulu. Yang tar dulu. Okay. Suka dengan kameramen kita. Jadi ini bukan rekayasa sobat jelajah waktu, enggak usah dikejar biarin. Jadi dia penasaran dengan kameramen kita dan wangi. Sebentar dulu, belum nikah. Belum. Oke. Okay. Nanti tak samakan dengan ini ya, biar ada temannya kamu ya. Mau? Ya. Oke. Okay. Ntar dulu. Sebentar duduk, kita duduk, ngobrol dulu. Kita duduk. Duduk. Oh, ini ngejar. Oke, okay, kita ngobrol dulu, duduk, oke? Okay? Namanya siapa? Kamu. Iya, kita ngobrol, maksudnya nanti ada ini dikasih yang apa namanya? Tahan, hilang, yes, dah, enak, dah, dingin, ya ntar, saya ntar di situ, tak cabut dulu, Wes, dingin. Udah selesai. Ini arahnya ke kaki. Amit ya. Allah. Udah selesai. Udah enak. Ya, sih entar. Entar yang kaki. Oh iya iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alah. Kelilit. Sakit. Iya. Wes, Allah. Wes. Dah, selesai. Dah, selesai. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, enak kan bisa ditekuk? Selesai ya. Keluar. Selesai. Allah. Wes. Sakit. Gitu. Jadi di rumah itu kebetulan ada pasien. Dia biasa begitu dia. Ini udah mulai masuk banyak mulai masuk. Berobat. Tapi dia memang apa namanya dia ininya apa berbulu macan dia. Anunya, tangannya aja sih. Iya, tapi beda sama badannya. Beda sama badannya. Berapa ini ada mahkotanya. Berat enggak tadi kepalanya? Ya, ada mahkotanya beliau. Ada jaim ya, kalau orang-orang kayak gitu enggak mau banyak ngomong gitu. Enggak mau sama Prabu. Iya. Prabu enggak mau. Tadi enggak mau Prabu suka kopi enggak? Oh, gitu dulu. Ini mah. Itu ada serem-seremnya kan. Itu ya yang gitu. Jadinya saya kira gini, waktu di sana itu saya kira harimau atau macan yang ini siluman itu. Enggak. Tangannya aja dia, tangannya ya memang setengah harimau. Saya lupa tadi titip bilang agar Pak Sari tolong jangan diganggu lah. Oh, bisa udah kenal kan sama saya? Saya andalkan sekali. Tidak apa-apa kan, saya sudah kenal sama beliaunya yang memang menguasai di sini, udah kenal. Nanti kan tinggal, tadi saya ngomong kok, nanti saya kesini ya. Saya gini, dipersilakan. Ya saya datang ke sini biasanya ya nanti ya enggak anu saya. Kalau yang tadi yang sebelumnya kan kita pindah, kan di situ juga kerajaan yang dibuang yang pagar, kenapa enggak yang itu dulu gitu? Kan dia yang pengin masuk duluan tadi itu ya. Enggak menarik. Oh pantesan loh. Bentar, yang ini aja udah enggak usah langsung gitu. Biar masuk, biar masuk, biar ini aja udah. Enggak penting. Ya. Yang pohon. Heeh. Ada Bapak kerajaan sih 5 ya tadi yang di dalam. Keluar 5 keluarga. Ya bangsa siluman itu, tapi di bawah satu kerajaan.
di bawah satu kerajaan. Kalau selama saya di... saya lebih baik enggak tahu. Kenapa? Iya. Takut sendiri sendiri saya. Enggak. Kayak tadi pagi saya nyapu jam 7 ke sini pengen olahraga, nyapu aja di dalam. Karena kalau sudah kenal enak. Misalnya enggak apa-apa, misalnya saya tinggal kontak batin, jangan. Udah enak. Enggak ada apa-apa, enggak berani. Karena nanti misalnya nih yang ganggu yang biasa-biasa, yang kasar-kasar itu ya. Ya nanti tinggal ngomong, tak panggilin yang rajamu ya. Jadi enggak berani, keluar sendiri. Gitu. Modelnya begitu saya. Karena saya lebih baik langsung mungkin berkomunikasi sama yang memimpin. Dan saya tahu yang masuk itu gerbang. Ke dalam itu auranya ada beda dia. Tuh. Pasti itu gerbang, Pak. Ya, gerbangnya ini yang pintu empat ini. Jadi bekas. Ya, iya kena tahu, Mbak. Ngaku dia. Lurus sih, dia ngaku. Oh, lurus sama ya. Sama patung itu kan. Lurus sama patung. Dong, iya. Tuh, ngaku. Ya mungkin karena apa, mungkin beliau merasa niat, yakin niatnya. Karena gini, bangsa mereka, beliau-beliau itu tahu niatnya orang. Karena halus, sama-sama halusnya. Gitu. Dah. Baik, ya. Pak Mangku, ya. Mohon maaf, terima kasih. Sampahnya, maaf. Sampahnya. Sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Ya, ya. Amin, amin. Terima kasih. Ya, ya. Sehat selalu. Terima kasih, udah welcome ya.